Kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Hari ini gue bakal sharing salah satu match yang menurut gue itu sayang banget buat dibuang. Kenapa? Karena di sini kita ketemu sama top global dan kita ngalahin Brasil di sini, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman di pojok kiri atas ya. Di sini akunnya SL ya third player. Jadi di sini gue main pakai HP-nya si Alfred. Ini gue recordnya pakai HP si Alfred. Kenapa? Soalnya kalau misalnya pakai HP gue nih yang ini ya, kalau pakai HP gue yang ini tuh dia lebih apa ya, lebih berat. Pertama kalau misalnya record di HP tuh dia FPS-nya sedikit turun, jadi cuma sekitar dapat 30-35 FPS. Sedangkan kalau misalnya gue record-nya pakai Alfred, HP Alfred nih bisa halus banget gambarnya, teman-teman. Oh ya, ini kalau kalian gak percaya nih, kalian bisa lihat nih ada Alfred-nya nih, ya kan? Mana orang yang kagak kelihatan? Nah, ini ada si Alfred-nya, teman-teman ya. Jadi di sini gue bakal ngasih tips gimana sih caranya buat ngadepin top global. Jadi cuma ngadepin, bukan artinya menang dari top global, tapi ngadepin, teman-teman ya. Walaupun sebenarnya gue menang juga sih, teman-teman. Cuma di sini tipsnya lebih ke ngadepin doang ya, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya gue ketemu sama top globalnya dua kali. Dua kali yang pertama gue ketemu sama si Rimichi di sini, teman-teman. Lovre Rimichi Cube TV. Kalau misalnya kalian lihat dia adalah top global 3 di sini, teman-teman ya, top global 3. Kita bakal cek di sini match-nya. Kita bakal lihat historinya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita di sini dia pakai Lancelot tadi ya. Nah, lihat loss itu ya. Loss rank, jadi dia kalah dari sama tim gue gitu ya. Kita lihat di sini, teman-teman. Nah, oke. Okay. Di sini ada Lovre Rimichi sama 4 lagi nih, Kiki Fania, Koba. Nah, itu yang 4 lagi itu gue nggak tahu ya. Jadi mungkin di sini juga alasan si Rimichi ini bisa kalah sama gue gitu, karena si Rimichi nggak main sama timnya ya. Dia nggak main sama tim andalannya. Jadi di sini kurang apa ya, mungkin kurang teamwork gitu ya, teman-teman ya. Sedangkan kalau gue nih, kalau misalnya kalian lihat, ini gue satu tim. Gue ada si Alfred, ada Play With Rega, ada gue gitu ya tuh. Ada si Mr. Krabs, Cool Kids. Ini mereka satu squad gue, kecuali si Mr. Krabs ya. Mr. Krabs bukan squad gue. Yang 4 lagi itu squad gue, teman-teman. Nah, kalau si Rimichi ini dia sendirian gitu ya. Dia empatan lagi nih, dia gak kenal gitu. Maksudnya bukan gak kenal sih, maksudnya itu bukan top global gitu, teman-teman. Mungkin cuman sekedar teman biasa doang yang pada ajak party doang gitu, teman-teman. Kalau gue ini satu squad nih, teman-teman. Tapi di sini kita berhasil ngalahin dia ya, kita berhasil ngalahin dia. Itu yang pertama ya. Tapi ini yang pertama sih menurut gue biasa aja gitu sebenarnya match-nya ya. Biasa aja. Nah, untuk yang paling keren itu sebenarnya match-nya gini, teman-teman. Nih, kita berhasil ngalahin si Onyx Psycho nih, top global 27. Terus sama si Onyx Psycho tadi ya, sama si Oreo. Oreo ini mantan Epos ya. Oreo 45, top global 45 dia. Sedangkan si Psycho ini top global 27, teman-teman ya. Oke, kita bakal lihat di sini, dicek aja teman-teman. Nah, mana bentar, kita lihat historinya, teman-teman ya. Lihat historinya di sini, gue inget banget dia itu menggunakan Chou. Nah, dia lagi kalah di sini, lost rank terusnya di sini. Kita lagi ngereng di sini, teman-teman ya. Kita bakal cek di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada Lovre Oreo Need Girlfriend, ada Onyx Psycho, sama ada si Rahmat sih, teman-teman. NXL Rahmat Keep TV. Nah, kalau Olala sama Bastian beli ID itu kayaknya gue nggak kenal ya, itu nggak tahu mereka top global berapa atau siapa gitu ya. Nah, kalau misalnya ini, kalau misalnya gue lihat sini top globalnya, kalau yang di sini ada 3 orang, teman-teman. Ada Oreo, ada Onyx Psycho, sama ada si Rahmat, teman-teman. Jadi ada 3 orang di top globalnya. Sedangkan gue di sini nggak ada yang top global, Pak. Top kecamatan aja kagak ada, Pak, di sini. Top kampret, misalnya, Pak, teman-teman ya. Nah, kita lihat sini, teman-teman ya. Ini kalau match yang ini, di sini mungkin bakalan di-uploadnya sama Alfred aja, sama Alfred di sini. Jadi yang bakal upload itu si Alfred. Kalau gue di sini bakalan ngasih aja recordnya match yang lawan Rimichi aja, teman-teman. Gue bakal ngasih match yang lawan Rimichi aja. Kalau misalnya kalian lihat, penasaran nih gimana sih gameplaynya waktu lawan si Oreo, Rahmat, sama Onyx Psycho ini, kalian bisa cek aja ntar di channelnya Alfred Raymond. Nah, channelnya Alfred Raymond udah gue taruh di deskripsi video gue, oke? Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita cek ya di sini ya. Nah, yang ini, teman-teman, yang kedua ya. Oke, di sini mereka pick band ya. Ini emang band ini dia hero yang lagi cukup apa ya, meta ya, teman-teman. Banyak banget kalau misalnya kalian lihat di turnamen itu band selalu di pick, teman-teman, biasanya ya, biasanya selalu di pick. Apalagi tim RRQ ya, mereka selalu nge-pick band, men. Soalnya lagi apa? Ini lagi sakit banget. Jelgur gitu ya. Apa ya? Sakitnya tuh gitu. Kalau kata orang Sunda mah ngaruwaskeun damage-nya tuh gitu, teman-teman. Ngaruwaskeun gitu, teman-teman ya. Jadi tips pertama untuk lawan top global yaitu adalah kalian tuh jangan ngedown, tuh, teman-teman. Jadi kalau misalnya udah tak lihat di loading, wih, top global nih. Udah, santai aja, santai, bawa santai dulu. Cobalah untuk tetap tenang ya. Oke, di sini gua jelasin dulu yang pertama ya. Kita pause dulu. Nah, gua pause dulu sini.
di sini gue mau jelasin dulu. Biasanya Fanny, player Fanny itu biasanya sih dia ngebuffnya di atas, biasanya ngebuff di atas gitu ya kan. Terus dia ambil lane-nya yang atas, teman-teman, biasanya gitu biasanya. Cuman di sini kita berpikir ya, karena di sini musuhnya ada si Kaja, ada si Angela juga, teman-teman. Menurut gue dua hero itu hero yang lumayan cukup, biasanya suka ngerusuh ya, suka ngerusuh kayak si Kaja, Angela, ada si Jawhead, ada si Grok ya. Hylos tuh adalah hero-hero yang cukup ngerusuh, dan biasanya tuh mereka ngerusuhnya gini, biasanya mereka ngerusuhnya tuh dari sini, biasanya kalau si Grok tuh biasanya suka dari sini ke sini gitu, kalau si Grok ya, atau dari sini nih, dari sini kalau si Grok, nah biasanya gitu ya mereka ngerusuhnya tuh biasanya. Nah di sini kenapa jadi si Fanny-nya di bawah, karena itu, jadi di sini Fanny-nya di bawah supaya sebenarnya kita mengantisipasi biar si Fanny-nya tuh ngebuff-nya aman gitu ya, mengantisipasi supaya si Fanny-nya buff-nya aman. Tapi ternyata mereka berpikiran hal yang sama kita gitu ya. Jadi tim musuh juga sama mikirnya kayak kita. Jadi si musuhnya ternyata pindah gitu ya. Yang 3 lane di bawah, sini teman-teman. Sedangkan yang 1 lane di atas, si Gusion di sini. Si Gusionnya di atas ini ya. Dan juga di sini gua bakal ngejelasin juga ini si Fanny-nya kenapa dia enggak langsung ngebuff, kenapa dia diem di rumput ini. Karena jadi gini, Kalau misalnya kalian main di solo lane di bawah ataupun di atas nih, usahakan ya kalian nyumput dulu di sini. Jadi apa, bukan usahakan sih, lebih ke aman, biar main aman gitu ya. Kalian open map dulu di sini, teman-teman. Open map dulu di sini nih. Jadi kalau misalnya musuhnya mau ngerusuh tuh, nih di sini ya. Musuhnya mau ngerusuh bertiga kan. Kita udah tahu gitu, udah tahu. Wah, bakal ngerusuh nih, langsung kita bakal bisa langsung mundur gitu, teman-teman ya. Sedangkan kalau misalnya kalian lihat di sini ya, sini si Cushion dia sedikit terlambat, dia masih sampai di sini. Belum sampai di sini, dan kita udah sampai sini tim gua nih. Jadi lebih rusuh ntar tim kita, kalian bisa lihat. Kalau si Fanny, si Alfred dia udah di sini. Jadi udah bisa kelihatan open map-nya nih. Sekarang kita lihat di sini, teman-teman ya. Kita bakal play. Set. Lihat Fanny-nya, men. Wih, ada Ben ketengah. Ada Ben. Itu mungkin si Alfred. Langsung mundur dia, teman-teman. Langsung mundur di sini, teman-teman ya. Nah. Langsung kabur gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian lihat di atas nih, di Gusion mah dia langsung cepat-cepat cabut aja ya. Dia nggak sempat ngegas, dia langsung cepat-cepat cabut aja, teman-teman. Sedangkan kalau Fanny emang harus ngebuff dulu kan, jadi ya. Nah, tapi di sini teman-teman, si Fanny-nya ini sebenarnya nggak niat ngebuff nih si Alfred. Jadi dia niatnya tuh narik-narik momon, narik-narik minionnya ya, supaya kreset lagi gitu, supaya musuhnya butuh waktu lagi buat ngambil momonnya gitu. Tapi ternyata di situ ngeresetnya gagal dari si Alfred ya. Sedangkan tim gue nih, si tim gue di atas Hylos ya, kita berhasil ngambil buff musuh. Kalian bisa lihat Jawhead-nya dapat ya, Jawhead-nya dapat sini. Dan Gusion-nya juga lagi coba di-push sih, teman-teman. Ya, kalian bisa lihat Gusion lagi coba di-push. Nah, gua di sini langsung inisiatif ya. Ah, mungkin buff bawah nih musuh belum diambil. Ternyata betul, buff bawah musuh belum diambil. Wedi, langsung request backup kata gua ya kan. Ini sini boy. Gua langsung siap-siap di sini, teman-teman. Nah, langsung main di sini. Teman-teman gua udah pada siap-siap semua tuh, jauh head tuh ya. Tapi di sini kita kalah war. Kita di sini kalah war awal-awal. Latin di sini. Nah, teman gua sedikit terlambat sini ya. Latin dapat first blood dari si Rimichi tadi ya, Rimichi berhasil ngekill di sini. Nah, ini Rimichi berhasil ngekill. Tapi di sini dia kesulitan juga buat ngebunuh teman gue si Digi ya. Tuh. Digi sulit banget emang ini buat dihajar itu, karena dia punya apa ya? Dia itu malas banget gitu. Si crowd control tuh nyebelin banget, teman-teman ya. Oke, kita di sini awal-awal war kalah di sini, teman-teman. War kalah, tapi tujuannya tadi gitu ya, buat ngambil buff musuh. Tapi ternyata kita kalah di situ. Tapi enggak apa-apa, kalian kalau misalnya udah kalah gitu jangan ngedown dulu ya. Kampret nih kalah ya kan. Sabar, tenang, jangan kalah dulu, teman-teman. Nah, di sini kalau di sini ini udah bagus banget, teman-teman. Si teman gue si Mizuki ini dia berusaha banget buat bikin si Gusionnya tuh miskin gitu, teman-teman. Jadi terus diambil lagi jungle-nya, sedangkan si Fanny di bawah ini dibiar aja dia solo lane. Walaupun si Fanny-nya sedikit kepus, nggak apa-apa, yang penting tuh yang 3 lane tim gue ya, yang 3 lane tim gue tuh yang penting menang gitu, teman-teman. Nah, ini yang penting menang. Jadi gue di sini berusaha banget buat menang sih dari timnya si Rimichi ini ya. Dia lagi apa, supaya kepus banget. Latin main sini sih si Rimichi mau ke sini. Salah banget. Ini maksain buat nge-war sama kita ya, teman-teman ya. Walaupun dia udah level 4, tapi di sini ingat, di sini lawannya Digi gitu ya, sama si Jawhead. Digi sama Jawhead itu combo, teman-teman. Digi sama Jawhead itu combo. Jadi si Jawhead-nya bisa ngelempar pakai skill 2 ya. Terus ada lagi si Digi-nya bisa pakai skill 2 juga, dan Digi itu bisa kabur menggunakan ulti gitu, teman-teman. Juga gua juga di sini bisa nge-stun gitu ya. Tuh, enak banget kan kombonya, Tin. Lihat, men. Itu kalau susah banget nih, ini combo juga sih sebenarnya. Digi sama si Jawhead ini combo juga, teman-teman. Jadi gitu, dia apa ya, kombonya tuh bener-bener crowd control banget sampai musuh tuh nggak bisa gerak gitu, teman-teman ya. Gua gagal di sini ngambil buff musuh, padahal niatnya gua ngambil buff musuh, cuman gua darah terlalu tipis ya, jadi gua mundur aja liatin Jawhead. Jawhead-nya ini hebat banget sih, si kampret Mizuki ya. Dan sini juga sebenarnya kita udah menang dari draft sih.
bukan menang juga sih. Kenapa ya? Mereka itu nggak ngepick ini, mereka nggak ngepick Jauhead kalau nggak salah ya. Mereka itu malah ngepick Gusion sama Lancelot dulu di awal. Kalau gue udah, tim gue tuh udah nggak terlalu takut sama Gusion sama Jauhead. Sama Gusion sama Lancelot, karena menurut gue lah Lancelot sama Gusion itu gampang buat di counter sama dua hero ini, sama sama Digi sama Jauhead tuh teman-teman. Liatin di sini. Wih, ini Rimichi nggak bisa kita bunuh teman-teman ya, susah. Nah, dapat double kill sih teman-teman. Udah panik juga sih teman-teman kayaknya ya. Latin main di geng sama berempat nih ya. Jauhead. Jadi menurut gue Jauhead ini lagi cukup meta banget. Teman-teman. Jadi makanya kita awal-awal pick tuh ngambilnya Jauhead. Kita enggak ngambil Gusion, kita enggak ngambil Lancelot, kita lepas aja itu dua hero. Kita lepas dua hero itu. Bahkan kadang-kadang kita enggak lepas Hayabusa, kadang-kadang sih itu, tapi jarang banget sih kalau Hayabusa, soalnya lumayan cukup sulit buat di counternya menurut gue gitu ya. Nah kalau misalnya si ini Jauhead lebih sulit lagi gitu di counternya, nyebelin banget Jauhead itu, apalagi kalau disatuin sama Angela atau Digi gitu teman-teman menurut gue. Liatin main ini, ini sudah enak banget, kita soalnya udah menang di early tadi ya. Jadi untuk masalah damage gitu udah sakitan carry gue gitu. Liatin main Jauhead itu udah nggak ragu-ragu lagi buat multi. Di sini gue nebain tower gue sedikit. Oke, dapat lagi, mati lagi ya kan. Liatin men, sakit banget tuh Jauhead. Umpah dah. Sakit banget men. Kalian bisa lihat build-nya juga sih mungkin teman-teman. Ini build-nya ya. Kalau misalnya kalian mau lihat build-nya nih kayak gini. Oke. Okay. Ini benar-benar nge-push banget ya. Menit 5. Kita udah hancurin 2 turret ini. Dapat lagi ini ya. Berani banget ya si Ben-nya masuk tanpa ada yang open map gitu teman-teman. Dia padahal carry ya, dan Ben itu empuk banget menurut gua. Liatin ini. GG banget tapi Rimichi teman-teman di sini mainnya ya. Cet, dia lincah gitu teman-teman. Lancelotnya tuh lincah gitu. Dan dia hati-hati, makanya skillnya dia lebih ke perhatiin ya. Dia lebih merhatiin kayak takutnya nih miss gitu. Jadi menurut gua hebat banget nih Rimichi. Oke, kita sini. Kalah tadi tim gua ya karena terlalu nafsu di atas tadi. Cuman di sini skor masih imbang di kita ya, masih tinggi di kita skor. Nah, kalau misalnya udah skor udah tinggi gini teman-teman ya, kalau misalnya udah kita tuh lebih menang gitu teman-teman. Ini usahain buat pertahanin gitu ya, jangan sampai blunder gitu teman-teman. Soalnya sering banget tuh yang namanya blunder gitu ya, sering banget. Ini kalau kalian mau lihat build gue nih, tuh di sini awal-awal gue bakal jelasin juga. Di sini awal-awal gue mencoba untuk bikin blade armor. Kenapa di sini gue mencoba untuk bikin blade armor? Karena bentar pak, ini kita mati nih, culik ya kan, culik lagi. Nah, oke, di sini kenapa gue bikin blade armor dulu ya cepat-cepat? Karena kalau misalnya kalian lihat di sini teman-teman ya. Untuk si Gusion dia udah mati 4 kali di sini ya. Dia udah mati 4 kali dan dia goldnya itu cuma 2600. Dia cuma 2600 gold dan dia itu apa ya? Dia berarti termasuknya miskin gitu ya. Dia barangnya mungkin gak akan terlalu sakit. Sedangkan lihat ini Lancelot, terus ada lagi si Ben ya. Lancelot sama si Ben. Ini si Lancelot kan duitnya lumayan cukup banyak, 3200, si Ben 2200 ya. Dan dia sakit juga gitu si Ben itu ya. Damage. Jadi gua cepat-cepatnya aja beli blade armor aja deh. Gua rada-rada kalau Gusion sedikit tenang aja, jadi gue nggak beli Athena Shield dulu, langsung aja beli Blade Armor gitu teman-teman, supaya dapetin armor fisikalnya lebih tinggi gitu teman-teman ya. Oke, kita tagih teman-teman di sini. Nah, ntar kalau build sih kalian bisa lihat sih ya, di akhir video gue bakal kasih lihat build-nya gitu ya. Helos ini hero favorit gue sih, ini Jauhead-nya benar-benar pak sinting ya. Makanya Jauhead itu kalau menurut gue itu pick aja gitu, antara pick aja atau enggak ban gitu ya. Kalau kalian nggak mau ngepick mending di ban gitu. Kenapa? Karena Jauhead itu rata-rata diambil sama orang gitu. Ini kalau kalian lihat di sini juga si Alfred sih pakai Fanny ya. Dia lebih fokus ke nge-push. Alfred lebih fokus nge-push di sini teman-teman. Jadi di sini tetap kalau misalnya kita war kalah pun minimal turret masih kita dapetin gitu. Dan tapi ternyata kagak kalah si Alfred ya. Dia nggak kalah gitu. Minimal kita masih dapat turret juga. Ini turretnya udah ke-push lagi teman-teman. Lihat ini. Turret bawah tuh udah mulai ke-push lagi ya di sini ya. Nah, kalau mau lihat Alfred sih lebih bagusnya di yang video si Alfred yang ntar yang lawan si Oreo ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton yang lawan gua, lawan Rahmat sama lawan si Onyx Psycho ya, yang kalian bisa lihatnya di channelnya si Alfred Raymond aja. Ini Jauhead-nya benar-benar enak banget. Dia Jauhead itu jadi apa ya, nge-push enak, kabur juga enak gitu. Karena dia ada skill duanya itu loh, ada cepat banget larinya, terus ada absorbingnya juga kalau nggak salah ya itu ya. Ini enak banget teman-teman. Ada shield-nya gitu teman-teman. Ini build-nya teman-teman kalau misalnya kalian mau lihat di sini langsung beli Endless Battle nih, push lagi teman-teman butuhnya. Langsung beli Endless Battle, langsung beli ini nih, apa namanya itu yang hijau tuh, Skite apa sih, Corrosive. Nah itu dia buat nambahin movement speed juga, ya enak ya, bisa buat nambahin movement speed juga, jadi lebih gesit juga. Wih, liatin men, kombonya ya.
Ini enak banget sumpah. Combo jauhhead digi itu enak banget ya. Jauhhead digi itu enak banget. Enggak bohong. Tuh. Di sini gua juga bagus banget sih. Gua stunnya pas tadi ya. Habis tuh musuhnya. Di sini kita nge-stunnya pas banget tadi. Langsung gua stun tadi. Ketika si Lancelot-nya udah skill langsung gua stun. Bentar dong. Jadi gitu aja teman-teman. Kalau misalnya pakai si Hylos, kita pakai Hylos lawannya Lancelot. Hylos lawannya Lancelot kan Lancelot itu bisa apa ya, bisa kabur pakai skill 2 tuh itu loh. Tong song 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 gitu ya. Jadi enggak kena stun gitu ya. Jadi enggak kena stun, gagal gua gitu stunnya. Nah, jadi perhatiin aja baik-baik apakah skill 2-nya udah dipakai atau belum. Tadi kan gua perhatiin ya, skill 2-nya ternyata udah dipakai tuh. Skill 2 udah dipakai sama Lancelot, makanya langsung gua stun tadi. Jadi pasti kena gitu Lancelot-nya, langsung mati makanya tadi Lancelot-nya. Oke, ini latihan Kagura men, lagi dibully. Gua langsung cepat-cepat di sini roam ke atas ya. Diingat juga teman-teman, kalau kalian pakai tanker, kalian itu apa ya? Harus perhatiin teman-teman kalian juga gitu, teman-teman ya. Harus perhatiin teman-teman kalian gitu. Jangan sampai teman kalian juga kena bully gitu teman-teman ya. Makanya gue kalau pakai tank tuh selalu roaming. Nih, keren banget. Keculik lagi itu si Gusionnya ya. Habis lagi. Ini si Kajanya udah nggak berani masuk juga sih sini ya. Soalnya udah susah gitu, susah. Nih gue TB-in tower sedikit teman-teman latin. Supaya si Fanny-nya nggak kena damage. Tapi gue nggak kuat pak. Gue mencoba untuk kabur sini. Tapi jauhhead-nya masih ngerusuh. Dapat lagi jauhhead-nya teman-teman. Ini gila banget jauhhead-nya emang. Bukan gila jauhhead-nya sih. Emang jauhhead itu lagi apa ya? Enak banget menurut gue. Jauhhead itu enak banget gitu, gak bohong. Nah ini kita belum menang teman-teman, jangan dipaksain ya, ingat. Kalian juga kalau misalnya udah kayak gini, jangan dipaksain. Ini sebenarnya kalau boleh jujur, ini kita disebutnya blunder ya. Menurut gue ini blunder. Kenapa? Karena di sini push kagak, nggak objektif gaming gitu. Kita nggak objektif banget gitu ya. Maksudnya kita langsung aja mundur gitu. Kalau mundur fix gitu ya. Kalau maju gitu. Ini kita tadi kayak ragu-ragu gitu, maju apa mundur. Akhirnya si Kagura tadi keculik ya. Nah. Makanya terlalu objektif aja ya sini teman-teman. Kalau gue langsung kabur deh makanya. Nah kita di sini latihan nih open map si Digi-nya berani juga sini, gue ngeri juga sebenarnya. Tapi Digi ada ulti ya, dia bisa kabur juga teman-teman. Nih Fanny-nya nih, latihan sama si Alfred-nya. Wadaw, karena pakai Fanny sih jadi enak ya, bisa kabur cepet-cepet sini, bisa cepet-cepet ke atas ke bawah gitu. Nah ini sayang banget nih keculik Alfred, bar ya kan keculik. Lupa ada Kaja ultinya gitu ya, Kaja tuh nyebelin. Cuman di sini bukan karena lupa juga sih, karena tadi Alfred pede ngepush. Kenapa? Karena ada Digi gitu. Ini kita blunder lagi, gue langsung pakai ulti buat kabur ya. Karena gagal ini kita udah. Gue takutnya mereka ngelord. Kalau misalnya kita kalah, mereka pasti ngelord gitu. Jadi usahakan aja kita langsung kabur. Makanya gue langsung kabur tadi. Ini sayang banget mereka terlalu maju ini si Kaja. Tadi Alfred mati itu gara-gara ini teman-teman. Dia ngira Diginya bakal ulti gitu ya, bakalan kena ultinya. Tapi ternyata nggak kena tadi ulti Diginya, makanya langsung mati. Oke, hati ini nih. Kajanya bener-bener barbar juga teman-teman. Wih, Lancelotnya berani ngedive lewat belakang. Dia tadi niatnya buat culik si ini ya, Kagura, tapi nggak bisa teman-teman. Dan Gusionnya juga di sini offside ya. Gusionnya di situ offside teman-teman. Oke, mati nih. Oke, ini beres matchnya teman-teman. Gue udah malas ya, jadi gue langsung push aja tadi turret-nya ya. Gue habisin aja base-nya. Akhirnya langsung menang kita gitu tadi teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita skip continue. Oke, nah ini. Kalau misalnya kalian lihat sini teman-teman, build-nya ya teman-teman. Ini kalau misalnya kalian pengen lihat build-nya ya. Kalau gue nggak tahu sih apa yang mau dibikin sama si Mizuki lagi ini nanti. Cuman kalau gue nih biasanya kan gue tadi beli apa? Sky Guardian ya. Sky Guardian supaya gue nggak usah balik-balik ke markas ya. Jadi gue bisa tetap roaming aja. Gue lebih cepat roamingnya. Mau bantu atas, mau bantu bawah, gue nggak usah balik ke markas. Jadi darah gue tetap penuh gitu ya. Sedangkan sih menurut gue juga ini si Hylos ini emang penting banget sih beli Sky Guardian menurut gue sih pribadi. Hylos itu penting beli Sky Guardian. Kenapa? Karena Hylos itu dia bisa menggunakan darah dia untuk nge-skill gitu ya. Dia kalau misalnya habis mana tuh dia tetap bisa nge-skill menggunakan darah. Jadi gue nggak usah recall gitu. Jadi kalau selama darah gue masih banyak itu gue nggak usah recall gitu teman-teman ya. Karena bisa terus aja nambah lagi pakai Sky Guardian ini teman-teman ya. Dan di sini gue udah beli armor di sini pakai blade armor nih supaya nggak bisa lawan si Ben. Tapi ternyata di sini Ben-nya juga tadi udah kepus parah. Jadi di sini dia sedikit kesulitan buat ngehancurin defense gue gitu teman-teman. Dan mungkin nanti ya kalau misalnya gue sih di sini setelah beli 1-2 itu mungkin gue bakal beli ini sih, bakal beli apa tuh namanya tuh bukan apa abis molten tuh curse helm mungkin ya. Kenapa? Karena gue udah pede banget ini bakal menang gitu ya, karena ya udah sakit banget itu tim gue. Mungkin beli curse helm supaya bisa ngedamage gitu ke area sekitar gitu, jadi lebih sakit juga gue sambil nge-skill 2 ya kan, nempel sambil kena curse helm ya. Jadi lumayan di sini teman-teman. Mungkin ntar gue beli curse helm terus beli
dominance apa sih dominance ice, kalau nggak dominance ice tuh buat yang cooldownnya biar stunnya makin cepat aja sebenarnya. Jadi gue bisa nge-stun lagi terus akhirnya mungkin beli immortal, tapi immortal kayaknya nggak penting sih di sini ya. Mungkin lebihnya lebih beli ke apa ya, true damage aja, beli thunder belt mungkin di sini kalau gue ya, supaya ada true damage-nya, jadi makin sakit aja gitu, makin sakit. Tapi di sini gue tetap tidak melupakan unsur tanker gue gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu tadi match yang lawan Rimichi. Jadi gitu teman-teman tipsnya ya, jangan ngedown, intinya jangan ngedown aja untuk lawan top global sih, jangan ngedown, jangan sampai kalian tuh panik duluan gitu teman-teman. Nah di sini untuk match yang lawan si mana sih, untuk match yang pas gue ngelawan si Sonic Psycho ini ya, pas berhasil menang lawan ini nih. Nah, kalian nanti bisa lihat aja di channelnya Alfred Raymond. Gue udah taruh juga ntar di link deskripsi video gue ya, kalau misalnya kalian mau nonton videonya gimana sih cara gameplay kita sampai bisa ngalahin top global ini, kalian cek aja ntar ya. So itu doang video gue kali ini, semoga videonya bermanfaat, semoga dengan video gue kalian bisa lebih pede untuk main rank ya, bisa rank kalian bisa lebih naik teman-teman ya. Thank you banget buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time.